Shalom kids, selamat malam kesayangan Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Wow, pasti luar biasa. Nah, sekarang sebelum kita tidur, kakak mau mengajak kalian kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita malam hari ini berjudul Pelita. Nah, pelita adalah lampu penerang. Pernahkah kalian mengalami pemadaman lampu di rumah? Rasanya pasti tidak nyaman, kan? Nah, orang-orang menggunakan pelita sebagai penerang. Firman Tuhan adalah pelita yang menerangi setiap langkah hidup orang percaya. Baca dan renungkanlah firman-Nya. Bapa yang menerangi hati kita untuk memahami dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Amin. Nah, kids, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Yuk, sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat tidur, kids. Jesus love you.